Okey, itu dia tadi sukan berkuda yang mana juga salah satu aktiviti ataupun hobi yang ramai juga yang macam Hani pun ada sempat cerita dari pengalaman. Dulu, pengalaman lama tapi disebabkan satu insiden saya jadi fobia sampai sekarang. Tapi tak apa, kadang-kadang fobia tu boleh diatasi cuma tidak ada lagi pendekatannya khusus ke arah itu lagi. Okay. Tapi tak apa, yang paling penting kita harus mendekati apa yang kita nak kongsikan pada waktu ini berkenaan dengan sambutan Hari Pembantu Perubatan. Kalau tadi kita cerita pasal sambutan Hari Wanita, satu lagi hari yang patut kita angkat ini ialah untuk menghargai pembantu perubatan yang sentiasa juga berada di sisi doktor, jururawat dan juga kita sendiri sebagai pesakit yang ini mendapat kerawatan. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Dr. Mazaki Osman, Ketua Penolong Pegawai Perubatan Malaysia. Juga kita ada kita ada Cik Zuhmi Abdullah merupakan Timbalan Ketua Penolong Pegawai Perubatan Malaysia yang juga selaku pengerusi bagi sambutan Hari Pembantu Perubatan ini. Dan juga di hujung sana kita ada Cik Hafizal Hamid, Penolong Pegawai Perubatan Unit Penjagaan Luka dari Hospital Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang. Assalamualaikum. Okey, baik. Sambutan Hari Pembantu Perubatan ini sebenarnya bila disambut? Tarikh dia tu? Okey, tarikh sebenarnya jatuh pada 10 Mac. 10 Mac? 10 Mac. Okay. Dia sempena dengan Akta Pembantu Perubatan 180 yang diluluskan di Parlimen. Tapi untuk tahun ini kami adakan pada 11 Mac sebab memandangkan ramai PP kita bertugas pada hari-hari waktu kerja. Jadi dengan mengadakan pada hari Minggu, Sabtu, kita akan dapat meramaikan lagi lah sambutan kita tu. Dan juga tidak mengganggu perkhidmatan yang diberi oleh pembantu perubatan di lapangan. Okey, dan tema sambutan pada kali ini? Tema sambutan pada tahun ini... Hari Jawatan Kuasa Sebelah Suara memilih merealisasikan transformasi kesihatan nasional. Ada signifikan tertentu kenapa ia dipilih? Ia dipilih sebab penolong pegawai perubatan ini merupakan anggota sokongan klinikal yang kedua terbesar di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi PPP ini mempunyai peranan yang penting lah untuk mendukung dan seiring dengan aspirasi dan hasrat Kementerian Kesihatan sendiri untuk membawa perubahan-perubahan dalam sistem penyampaian kesihatan kepada rakyat jelata. Okey, Dr. Mazaki, ini antara peranan dan tugas yang dilakukan oleh pegawai pembantu perubatan itu sendiri. Mereka bukan saja memberi rawatan kepada pesakit tetapi juga tentunya mereka ada cabaran tertentu sendiri pegawai perubatan itu. Apa dia, Doktor? Ya, dalam arus tapi dulu saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat bagi Malaysia akan memberi peluang saya lagi kepada kita menolong pegawai perubatan ke udara untuk ini. Jadi salah satu ini adalah satu cabaran tadi kan. Cabaran kita di masa ini adalah di mana masyarakat memerlukan yang lebih baik dari masa ke masa, perkhidmatan yang lebih baik. Jadi sudah tiba masanya yang kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita lah, kecakapan dan ilmu kita bagi memberi perkhidmatan yang terbaik lah kepada masyarakat. Okey, mungkin Dr. Beli bagi penerangan lebih lanjut berkenaan dengan peranan seorang pegawai pembantu perubatan itu sendiri, sebab kita nak menggalakkan juga orang ramai supaya melihat akan profesion ini sebagai satu kejayaan yang sangat penting sebenarnya. Jadi mungkin Dr. nak ulas sikit Sebelum itu saya ingin membetulkan sikit hari itu dipanggil Hari Pembantu Perubatan. Tapi jawatan kita mengikut skim dipanggil Penolong Pegawai Perubatan. Ini kerana tadi hari tadi dia mengikut akta, akta yang telah diluluskan Zuhalmi tadi di parlimen. Tapi skim perkhidmatan kita dipanggil Penolong Pegawai Perubatan. Kita terlibat banyak disiplin, berbelah-belah disiplin. Ini ada SOP yang kita bawa untuk berbagai disiplin yang di mana tempat kita berkhidmat. Tapi bolehlah kata saya bahagikan kepada dua lah. Satu di perubatan dan satu di kesihatan. Sebab kalau tuan-tuan kalau pergi ke klinik kesihatan, ke pergi hospital, kecemasan, akan pintu masuk tu adalah ada penolong pegawai perubatan. Mereka lah yang sambut kita. Mereka lah sebenarnya
Wow, jadi memang peranan yang cukup penting sebenarnya. Dan kita nak tahu juga dari pelbagai aspek berkenaan dengan penjagaan luka dan sebagainya, sebab kita ada Encik Hamizal Hamid sendiri yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan definisi wound care ataupun penjagaan luka itu sendiri. Jadi Encik Hamizal, mungkin nak mulakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, tentang penjagaan luka tu, apa yang kita tahu tentang definisi itu ialah terdapat dua perkataan di sini. Penjagaan dan juga luka. Kalau kita pergi kepada konteks penjagaan itu sendiri, bahawa penjagaan itu maksudnya kita nak menjaga. Maksudnya menjaga sesuatu dalam konteks kesihatan, ia sesuatu yang tidak akan menyebabkan jangkitan kepada luka tersebut. Kalau pergi kepada luka tu, kalau dalam konteks definisi yang biasa, ianya berkaitan dengan sesuatu yang terbuka disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan boleh terluka, antaranya ialah kecederaan-kecederaan seperti contohnya kecederaan seperti kemalangan ataupun disebabkan oleh jangkitan kuman macam itu. SS definition jelah. Alah, saya tak boleh tengok ni visual sekarang ni. Sebab dia ada kaitan dengan apa kita nak kongsikan. Inilah mereka di perabian terapi ataupun kita panggil terapi lava lah. Yang mana sekarang ini, sekarang terapi. Ini kita begitu expert dalam bidang terapi lava, yang mana kita menggunakan anak lalat yang kita ambil daripada IMR Hospital Kuala Lumpur, yang mana kita gunakan benda ini untuk merawat luka pesakit. Sekarang ini ialah pembantu perubatan seperti kami ini adalah expert dalam bidang-bidang macam ini, especially di klinik-klinik kesihatan. Saya pernah mendengar rawatan terapi seperti ini sebelum ini, sebab secara teorinya benda lava-lava ini dia akan memakan segala sel-sel mati. Itu saya punya definisi lah. Sebenarnya lava ni dia ada terdiri daripada dua jenis sebenarnya. Jenis pertama yang mana ianya kita panggil dia lava yang diternak di Europe, yang mana kita panggil dia ialah Lucilia saricata. Iaitu yang kedua, di Malaysia ni kita menggunakan Lucilia cuprina. Yang mana lalat-lalat ini, mereka ni hanya makan tisu-tisu yang mati. Yang mana mereka tidak akan makan tisu yang hidup. Maksudnya, mereka merupakan satu lava yang sterile, yang mana mereka akan makan slough, kita panggil slough ataupun nanah-nanah yang ada di situ ataupun tisu mati, sehinggalah luka itu akan menjadi bersih untuk proses pertumbuhan isi baru. Dalam masa yang sama juga, dia makan kuman, dia juga akan makan all the tissue yang mati. Dalam masa yang sama, dia akan mengeluarkan air liur dia yang berprotein tinggi untuk menumbuhkan isi baru. Baik. Maaf tuan, sebab apa saya kalau tengok darah saya boleh, tapi tengok luka-lukanya tu saya saya pandangkan hanya tak nak tengok video. Tapi mungkin satu magnet terapi ni sebenarnya, sebab kita cakap macam pendek ceritanya, sebenarnya seorang pegawai perubatan, inilah sebenarnya tugas-tugas mereka, mencari satu keadaan ataupun situasi supaya dapat mengubati dan juga merawat pesakit-pesakit ni. Saya baru tahu kaedah ataupun terapi tersebut. Ingatkan mula-mula tadi itu kesan kalau luka itu dibiarkan, tapi itu merupakan satu terapi. Jadi satu pendekatan ataupun kaedah alternatif yang mungkin boleh kata tanpa kimia, tanpa bahan kimia, kita gunakan alam semula jadi. Baik, doktor, peranan, kita berbalik kepada peranan pembantu perubatan, penolong pegawai perubatan itu sendiri. Walaupun mereka jawatan mereka penolong, tapi saya rasa mereka juga setanding ataupun setaraf dengan doktor, jururawat semua, kerana mereka orang yang pertama yang menyambut kedatangan pesakit di hospital. Dari segi peranan mereka untuk merawat, tapi pada masa sama juga mereka juga berperanan untuk emosi, berhadapan dengan emosi pesakit itu sendiri. Mungkin ada yang menghadapi trauma, kemalangan. Bagaimana? Kita dah memang dah kata semula jadilah kalau orang yang berbagai sudut yang kita kita dalam latihan kita pun kita dah belajar semua. Sudut psikologi dan sudut apa ni. Dari segi klinikanya. Sebab apa ni, sejarah pembantu perubatannya dulu, memang dulu kita orang kata dulu kita sebagai pengganti pengganti doktor, substitute dia panggil. Sekarang kita pula ke arah pelengkap, komplement, ke arah pelengkap kepada sistem rawatan yang sedia ada, dan juga kita ke arah orang kata partner, sebagai rakan.
rakan pegawai perubatan dan arah memberi perkhidmatan kesihatan. Jadi dalam sudut seperti kata Tuan tadi, dan ini berbagai-bagai cabar adalah bagai sebuah bidang, banyak bidang yang kita perlu terokai. Okey, baik. Kerana itulah pentingnya untuk kita sama-sama meraikan sambutan Hari Pembantu Perubatan ni, sebab dalam masa yang sama untuk mendedahkan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya berkenaan dengan profession ini. Okey, mungkin kalau kita boleh kongsikan dari segi aspek sambutan, ia akan diadakan pada hari Sabtu ini, dan apa agaknya pengisiannya nanti? Okey. Pada hari Sabtu ni kita akan adakan majlis patu sambutan Hari Pembantu Perubatan bertempat di Hotel Zenith Kuantan. Dan kami jangka lebih daripada 1,500 PPP akan hadir dan meraihkan. Di antara acara sebelum sehari majlis sambutan tu, kita mengadakan seminar penjagaan luka tu sendiri bermula daripada 9 hingga 11. Dan acara kemuncaknya adalah majlis sambutan pembantu perubatan. Dan pada hari itu juga kita akan nobatkan PPP yang cemerlang dengan anugerah tokoh pembantu perubatan. Dan pelapisnya kita akan nobatkan sebagai anugerah untuk pelapis. Okey, baik. Kalau anda mungkin terfikir apa benda itu PPP, singkatan kepada penolong pegawai perubatan. Okey. Jadi meraihkan mereka semua di sana. Dan kita tadi menyebut juga berkenaan dengan seminar penjagaan luka. Kerana itulah kita membawa Cik Hafizah untuk menerangkan kita tentang rawatan-rawatan terapi itu kan. Inilah bentuk pendedahan yang akan diberikan melalui seminar itu nanti. Ya, Cik Hafizah. Kita yang mana seminarnya akan berlangsung selama 2 hari iaitu pada 9 dan juga 10 hari bulan 3 inilah. Yang mana pada Khamis dan juga Jumaat ini, yang mana pengisian yang kita berikan adalah tentang bagaimana untuk access wound, maksudnya macam mana nak menilai keadaan luka sehingga kita boleh relatekan dia dengan apakah jenis modern dressing yang sesuai. Sekiranya kita target, seperti contoh ya, bila kita target kita nak buat dia proses debridement ataupun untuk nak memotong isi tisu yang mati itu, sama ada kita boleh menggunakan menggunakan pisau ataupun operation lah, ataupun kita menggunakan death maggot lah. Seperti contoh sekarang ni, sekiranya pesakit itu kita lihat ada potensi untuk dipotong, luka dia harus dipotong dan dibuang, maka kalau sekiranya pasien itu berada di klinik-klinik kesihatan, kita tak perlu lagi merefer dia ke hospital. Maksudnya beban di hospital menjadi kurang kerana adanya surgeon kita yang kecomel-comel ini, iaitu maggot debridement therapy. Seperti contoh di Keluang Johor, yang mana Dr. Hani Hasilah dia sangat-sangat expert dalam bidang ni. Begitu juga dia punya all the PPPs dekat situ. Begitu juga di Kuala Tinggi, di Negeri Melaka sendiri, di Hospital Melaka sendiri, yang mana begitu expert, dan juga di daerah Muar sangat-sangat bagus tentang bidang ini. Maggot therapy juga akan diberikan pendahan tu kepada ada, kita akan buat install yang mana kita akan buat talk sebelah pagi dan sebelah petang tu kita akan bawakan pesakit sendiri. Hands on akhirnya? Yes. Kita akan removekan maggot yang kita dah masukkan hari ini. Maksudnya hari ini kita akan dah masukkan satu patient di sana. Dan selepas 4 hari kita akan remove maggot tu di depan 400 peserta. Wow, okey. Dan difahamkan untuk maggot therapy ni, pesakit itu sebenarnya tak rasa apa-apa. Dia bergantung kepada keadaan sensasi ataupun nerve pesakit. Mana usually kalau pesakit itu ialah diabetes patients, dia sekiranya dia going for complications, so dia dah tak ada rasa. Tetapi kalau sekiranya dia merasa, iaitu hari ketiga dan hari keempat dia start mula merasa, bermaksud sensation is still good, means potensi untuk sembuh dia sangat tinggi. Itu pun tahu tanda-tanda ni. Maggot tu bila dia dah makan sel-sel mati tu, maknanya dia akan jatuh sendiri ataupun macam mana? Dia sebenarnya apabila kita target untuk buat benda tu, maggot tu, so kita akan start membeli dia daripada IMR. Yang mana sekos ringgit sebenarnya. Sebenarnya sekos ringgit, yang mana apabila kita beli dan kita nak guna dia pada hari Sabtu ataupun hari Ahad, ia jatuh RM2. Macam gitu. Jadi akhir lepas tu kita akan apply pada hari pertama dan hari keempat tu, mana hari pertama tu dia sebesar sehalus rambut. Dan apabila selepas 4 hari dia sebesar bilah macis.
So kita have to remove. Yes. Sekiranya kita tak remove, maggot tu sendiri dengan automatically dia akan keluar daripada wound tu untuk bertukar menjadi kepompong dalam masa 7 hari. Maksudnya janganlah bimbang sekiranya tertinggal maggot tu di dalam luka, maka dia akan bertukar menjadi lalat kanker di dalam wound. Tidak. Dia akan keluar mencari tempat yang kering untuk bertukar menjadi kepompong. Macam tu. Rawatan ini dah ada dilaksanakan di seluruh Malaysia atau setakat ini saya sangat-sangat berterima kasih sebenarnya kepada Dr. Hari Krishna di Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur, kerana dia adalah sifu saya lah di situ. Dia mengajar saya tentang maggot brain therapy, dan benda ni saya telah kembang kepada semua PPP kita di peringkat kesihatan. Yang mana dulu sebenarnya maggot brain therapy ni hanya dipelopori oleh pegawai perubatan ataupun fakar perubatan saja. Nowadays tidak. Nowadays kerana pakar dah boleh rehat untuk benda-benda macam ini dan diambil alih oleh pembantu perubatan. Okey, baik. Pencerahan khusus. Banyak sebenarnya kita tahu. Banyak sebenarnya. Dalam seminar nanti akan sambutan nanti. Ya, dua hari berturut-turut. Baik, tuan-tuan sebagai mungkin nak bagi pesanan ini kepada PPP yang ada yang sedang menonton kita pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat akan program yang akan berlangsung pada esok. Di kesempatan ini saya menyerulah kepada PPP seluruh Malaysia sebenarnya hari pembantu perubatan supaya kita mempertingkatkan diri, membanyakkan awak kata ilmu, belajar seluas-luasnya dan juga kita awak kata selari dengan pembangunan negara, di mana keperluan awak kata tadi seperti tema kita merealisasikan transformasi kesihatan. Kesihatan bergerak, bergerak begitu pantas dan kita juga perlu meningkatkan apa kata ilmu pengetahuan. Jadi seluruh PPP Malaysia hari ini sambutan hari PPP ke kita gunalah gunakan untuk apa kata kita bukan saja kita berkumpul tapi juga kita dapat menilai pencapaian kita dalam sistem kesihatan Malaysia. Untuk masyarakat umumnya. Untuk masyarakat umumnya saya mengambil kesempatan ini jugalah sebelum tu untuk mengucapkan selamat Hari Pembantu Rubatan kepada semua warga Pembantu Rubatan dan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti majlis kami di Kuantan itu, sambutlah hari ini dengan penuh orang kata bermakna, di mana perkhidmatan yang kita beri pada masyarakat ini sepatutnya diberi pada dalam keadaan yang terbaik. Sebab kita adalah service provider pada masyarakat. Baik, Encik Mizal, secara ringkaslah sambutan ucapan hari-hari perubatan ini. Selamat Hari Pembantu Perubatan. Saya nak sambung sikit. Maknanya selamat sambutan, selamat menyambut Hari Pembantu Perubatan kepada PPP seluruh Malaysia. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tamu kita sebutkan Dr. Mak Zaki, Encik Suhaimi, Encik Hamizah bersama kita. Terima kasih atas penerangan maggot therapy itu tadi. Pencerahan kepada kita dengan terapi itu. Kami juga pun nak mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami bermula 8 pagi tadi dan kami pun ingin melabuhkan tirai untuk edisi hari ini Selasa. Esok Hari Wanita. Dan juga esok kita bakal mengingati tragedi MH370. Sama-sama kita juga sebagai rakyat Malaysia. Apapun, terima kasih untuk anda. Saya Ray Robin mewakili pihak penerbitan Azlan Talib dan juga saya Hani Hamid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam negara Malaysia. Selamat pagi, Malaysia.